Inilah detik-detik saat kawanan pencuri sepeda motor di depan Alfamart di Jalan Patimura Kota Jambi, tepatnya di depan Lapas Kelas 2A Jambi. Aksi dua pelaku ini terekam CCTV pada siang bolong, saat kondisi toko sedang ramai dan lokasi tak jauh dari jalan raya. Motor yang dibawa pelaku merupakan milik karyawan Alfamart bernama Rahmat, jenis Honda Beat. Dalam video rekaman CCTV, terlihat seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor FU berusaha membuka kunci motor dengan menggunakan alat yang diduga kunci liter T. Dan tidak butuh waktu lama, kunci berhasil dibuka. Pelaku lainnya yang berada di pinggir jalan langsung bergegas mengambil dan langsung membawa kabur motor. Atas kejadian ini, korban sudah melapor ke Polsek Kota Baru untuk segera ditindaklanjuti dan segera menangkap pelaku. Muhammad Abrizal, Jambi TV.